TV KPM. Ya Allah, kenapa banyak sangat duit ni? Ya Allah, duit shilling duit ni, ya Allah. Ha, banyaknya. Ni kau tak apa pula? Wow. Panjangnya. Duit. Di mana kau duit? Wah! Pakcik Kayo. Banyak betul duit ni. Peningnya kenapa ada banyak duit ni? Okey, tak apa. Kalau nak adik-adik nak tahu kenapa ada banyak sangat duit dekat sini, kita saksikan dulu profil guru. Jom. Hello, hai. Assalamualaikum. Adik-adik yang sedang menonton Teras sekarang ini bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini. Kenapa agaknya Kak Ellie pening bila ada banyak sangat duit dekat atas meja ni? Dan itulah yang kita akan pelajari hari ini bersama dengan cikgu kita yang comel hari ini. Cikgu Noraini Asra, apa khabar? Baik, Ellie. Lama tak jumpa kita kan? Kan? Cikgu selalu buat makanan hari ini. Okey, cikgu. Sebelum kita berkenalan dan juga sebelum kita cerita lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, okay, saya nak kongsikan tentang SOP dulu. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, untuk adik-adik di rumah juga yang sedang menonton sekarang ini, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka dan pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Kalau nak pakai pelitup muka, baik. Okey, cikgu, saya akan pakai sanitizer dulu. Okay. Silakan dengan cikgu pula. Baik, cikgu. Yes. Okey, sebelum itu mungkin cikgu boleh kongsikan tentang diri cikgu sedikit. Kita dah tengok profil tadi tu. Okey. Untuk kita punya pembelajaran hari ini. Okey, assalamualaikum. Hai. Cikgu Asra di sini. Okey, hari ni macam yang Kak Ellie cakap tadi, seronok kan Kak Ellie nyanyi-nyanyi duit. Wah, bestnya. Nampak ni banyaknya. Duit. Bestnya. Okey, hari ni kita akan belajar berkaitan dengan tajuk wang. Apa itu wang? Kita nak kenal pasti wang, kita nak tahu unit wang. Okey. Kemudian kita nak tengok macam mana kita boleh tukarkan nilai wang. Wow. Okey, itu yang akan kita belajar tentang wang hari ini. Wang kertas dan duit shilling, apa perbezaannya? Saya pun nak tahu juga ni, cikgu, kan. Dan adik-adik dalam talian pun nak tahu. Jadi kita nak berkenalan dengan adik-adik comel kita ni. Allahuakbar. Daripada Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Jom kita berkenalan dengan adik-adik comel kita ni dalam talian. Okey, itu dia. Alalala. Ada yang siap pakai baju bendera Malaysia. Jalur gemilang lagi. Okey, cikgu. Mungkin boleh kenalkan dengan adik yang pertama. Adik Raikal yang comel Raikal, tu. Raikal, boleh kenalkan diri tak? Boleh. Okey, kenalkan diri Raikal. Assalamualaikum, Cikgu Asra. Assalamualaikum, Kak Eli. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Muhammad Noraikal bin Sahwil. Boleh panggil saya Raikal. Saya dari kelas 2 Amanah, Sekolah Lembah Keramat, Sekolah SK Lembah Keramat. Hashtag sekolahku cemerlang. Pandai. Saya ada hashtag. Baguslah dorang. Adik Raikal ni. Okey. Seterusnya kita ada adik Nur Zulaika. Zulaika. Assalamualaikum, Cikgu Asra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kak Ellie. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Zulaika binti Badrul Nizam. Boleh panggil saya Zulaika. Saya dari kelas 2 Harmoni. Saya dari sekolah Kebang SK
mesti nombor format. Hashtag stay at home. Apa dah pada cikgu? Hashtag stay at home. Stay at home. Pandainya dia. Kak Ellie sukalah rambut dia comel dengan rambut dia ni. Panjang. Kepuk-kepuk. Hebat. Okey, terima kasih adik Zulaika. Seterusnya kita dengar adik Ryan. Ryan. Adik Ryan. Wah, baju Melayu hari ni dia. Hai. Assalamualaikum Cikgu Asra. Waalaikumsalam Ryan. Assalamualaikum kawan-kawan. Kak Ellie tak ada Kak Ellie? Hai Kak Ellie. Oh hai. Hai Ryan. Nama saya Ryan Amsyah. Boleh panggil saya Ryan. Saya dari kelas 3 Harmoni Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Hashtag saya rindu sekolah. Rindu sekolah. Ellie, cuba tengok muka Ryan. Rasa-rasanya macam muka siapa? Itulah saya dari tadi, saya perasan tau. Macam muka kita punya salah seorang pengacara dekat DTV ni, Afiq Syazwan. Ryan ni dah besar mesti lagi handsome ni. Lagi kacak ni macam Abang Afiq ya. Okey, terima kasih Ryan. Okey, seterusnya kita ada adik baju kotak-kotak comel ni, Hizkil. Assalamualaikum Cikgu Azra. Waalaikumsalam Hizkil. Assalamualaikum Kak Ellie. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kawan-kawan. Hai, nama saya Muhammad Hizkil bin Azmi. Boleh panggil saya Hizkil. Saya dari kelas 3 Amanah dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Hashtag yakin boleh. Yakin boleh. Dia sempena Olimpik baru habis ni. Yakin boleh. Bagus adik Hizkil. Baik, Hizkil. Okay, terima kasih adik Hizkil. Dan yang terakhir. Pemalu. Pemalu. Memang sangat-sangat pemalu. Adik okay. Fatih. Fatihi. Okey, Fatihi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Kawan-kawan. Hai, Kak Ellie. Hai. Nama saya Imam Faisal. Saya dari Harmoni. Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Hashtag Fatih boleh. Fatih memang boleh. Fatih hebat. Okey, terima kasih. Ada adik yang comel daripada Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Baik, cikgu. Yeah. Kita memang nak belajar tentang wang kertas, duit shilling dan penukaran dia bagaimana kan? Yeah. Tapi kita nak saksikan video juga, cikgu. Boleh. Video wang kertas Malaysia siri baru. Okey, boleh. Yang kita gunakan sekarang. Baik, dari perbezaan kan? Ya. Jom kita saksikan video ini. Malaysia, bumi bertuah. Kaya dengan keunikan budaya dan keindahan alam semula jadi. Inilah warisan yang mencorakkan identiti kita. Identiti yang kekal dan terus berkembang mendukung perjalanan kita untuk terus menempuh kejayaan sehingga hari ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran mata wang Malaysia Siri Baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan keraftangan, kepermainan tradisi, kehidupan liar yang mengagumkan. Bunga-bungaan yang mempesonakan. Kehidupan laut penuh keajaiban. Kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi. Sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit shilling pula
mengabadikan seni kraf tangan tradisional dan keindahan flora negara, berlandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia. Itu dia video membezakan orang kata apa macam penukaran, bukan penukaran lah. Perbezaan. Revolusi. Revolusi, perubahan revolusi dahulu dengan sekarang. Ya, betul. Baik. Okey. Dan itu yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Ada adik comel kita dan banyak aktiviti kita akan lakukan kejap lagi. Mesti. Okey. Antaranya apa dia yang cikgu boleh bagi clue sikit? Okey, yang pertama sekali, kita akan dengar daripada murid-murid SK Lemah Keramat di rumah ni, dia akan menjelaskan apakah ciri-ciri wang Malaysia. Kita tahu wang Malaysia kita ada dua jenis. Duit shilling dengan wang kertas. Masalahnya kita nak tahu apakah ciri-ciri pada duit shilling tu dan wang kertas. So sekarang ni boleh tak? Kita panggil salah seorang pada murid kita untuk terangkan ciri-cirinya. Boleh cikgu. Silakan. Siapa cikgu murid yang bertuah tu? Zulaika. Zulaika ada pegang duit tak, Zulaika? Ada tak? Ada. Zulaika pegang duit apa? Comel lah Zulaika ni. Zulaika pegang duit apa tu? RM20. Wah, RM20. Pandai. Kat situ ada RM20 ada. Tak? Saya ada besar. Wow, cikgu. Besar. Cikgu, itu kalau pergi kedai tu, dari jauh dah nampak dah tu RM20. Besar, besar. Tahu RM20. Kan? Zulaika, boleh tak tolong cikgu? Zulaika, tolong ceritakan tentang duit RM20 yang Zulaika pegang tu. Boleh? Boleh. RM20 ni ada tanda tangan gubernur. Tanda tangan gubernur. Tanda gubernur. Pandangnya Zulaika. Tanda tangan gubernur. Saya ada duit yang betul lah, Ellie. Dekat bawah ni pun sama. Itulah ada tanda tangan gubernur. Pandainya Zulaika. Lagi bentuk duit wang kertas ni, bentuk dia bentuk apa Zulaika? Segi empat tepat. Bukan tepat. Segi empat sama ya? segi empat tepat ke segi empat sama ni? Segi empat tepat. Zulaika saja je cikgu usir-usir. Pandai Zulaika. Okey, lagi Zulaika nak cerita lagi ke tentang duit RM20 ni? Nombor siri. Mana nombor siri ni? Kat belakang cikgu. Kat belakang ke dekat depan Zulaika? Wah, tengok Zulaika tunjukkan kat belakang. Pandailah dia. Pandailah Zulaika. Tahu pandainya. Lagi? Ada lagi Zulaika nak cerita tak tentang RM20 ni? Gambar penyu? Penyu? Kat belakang. Kak Ellie pun perasa ada penyu kat belakang. Pandailah adik Zulaika. Baik, terima kasih Zulaika. Ada lagi? Logo bank negara. Dekat atas kat belakang ni. Pandainya Zulaika. Ada lagi yang nak Zulaika terangkan? Ada lagi tak? Tak ada dah. Digiling kepala dah. Pandai. Kak Ellie bagi 10 markah. 10 markah. 20 lah sebab dia pegang RM20 kan. 20 markah. Seterusnya Fatihi. Mana Fatihi? Fatihi pegang duit apa, Fatihi? Mesin. Macam dengar aje. Dia 5 sen. 5 sen. Mana tunjukkan boleh? Ni 5 sen. Banyak duit. Mana Fatihi tunjukkan? Mana satu? Fatihi? Tak nampak. Apa tu? Itu 5 sen ke 10 sen tu? 5 sen. Okey.
kecil je kan. Uh-huh. Okay. Fatihi, cuba Fatihi ceritakan pada cikgu dan juga Kak Ellie apa yang Fatihi nak cakap tentang duit 5 sen ni. Hmm. Ha. 5 sen warna dia perak. Warna perak. Bunganya bunga raya. Bunga raya kat mana? Costa. Ha? Alostar? Alostar? Depan. Oh, dekat depan. Kelly kurang sikit mendengar. Kelly dengar macam Alostar tempat dia. Oh, dekat depan. Ada nama bunga raya dekat depan. Betul, okay, betul, Alostar, betul. Jauhnya Alostar kita. Nama Allah, okay. Adik-adik. Kelly tak apa-apa dengar. Ha? Bentuk bulatan. Tadi tu yang uang kertas kita bentuk segi empat. Tepat. Kali ni duit shilling berbentuk bulatan. Warna tadi Zulaika dia lupa nak bagi tahu kita. Oh, terbaliklah pula. Duit RM20 berwarna oranye. Okey, Fatihi dah bagi tahu duit 5 sen berwarna perak. Okey, so sekarang ni Hizkil, janganlah gelak-gelak kat situ, Hizkil. Hizkil seronok, dia excited, cikgu. Boleh tak Hizkil ceritakan duit apa yang Hizkil pegang sekarang ni? Wow. Besarnya. Okey. Hizkil cuba ceritakan. Kak Ellie dah excited dah. Cikgu pun sama. Seronok. Tengok warna tu Kak Ellie memang seronok. Okey, Hizkil. Dan Kak Ellie, kawan-kawan, dekat tangan aku ni ada wang kertas RM50. Wah. Dekat wang wang kertas RM50 berbentuk segi empat tepat. Okey. Warna wang kertas RM50 ni lain dengan wang kertas RM5. Okey. Wang kertas RM5 berwarna hijau muda. Wang kertas RM5 berwarna hijau kebiruan. Oh, pandai tu hijau kebiruan. Oh, pandainya. Okey, lagi. Kat wang kertas RM50 ni ada nombor 50. Kalau tak ada nombor 50 ni, kita tak tahu berapa nilai dia. Wah, wow, pandainya. Tengangalah cikgu dengan Hizkil. Dalam wang kertas RM50 ni ada potret agung pertama kita. Wah. Agung pertama kita. Wah, pandai pula tu agung pertama tu. Potret agung pertama. Wah, pandainya. Okey, lagi-lagi ada lagi, apa? Lagi-lagi ada lagi apa lagi kat belakang tu? Kat belakang wang kertas? Dalam wang kertas RM50 ni ada bunga raya. Okey, ada. Bunga raya. Bunga kebangsaan kita. Bunga kebangsaan negara kita. Wow, pandainya Hizkil. Okey, lagi? Ada lagi? Itu yang saya tahu. Itu je saya tahu. Okey, okey. Terima kasih Hizkil. Alamak, kita tanya lebih-lebihlah pula kan dengan cikgu ni. Sorry Hizkil, tak maaflah. Saja je cikgu tanya sebab nanti kita akan jelaskan lagi. Sebab kita dah tengok depan belakang, kita nak belik lagi. Okey, sebelum kita sambung cikgu, kita tadi dah dengar penjelasan Hizkil, dia dah bagi hint dah sebenarnya. Itu je saya tahu cikgu. Maksudnya kita dah kena rehat dah ni. Okey. Kita rehat dulu cikgu. Okey, boleh. Kita kembali selepas ini dengan adik-adik dalam talian juga untuk terangkan lagi tentang wang kertas dan juga duit shilling. Jadi teruskan menonton Teras. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Sekarang kerana kita dah nak memulakan pembelajaran kita di dalam Teras Didik TV KPM untuk mata pelajaran literasi dan numerasi
Matematik bersama dengan Cikgu Asra yang comel hari ini. Juga ada adik dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Okey, cikgu, tadi ada adik dah terangkan tentang jenis apa nilai ciri-ciri, mata wang, ciri-ciri mata wang untuk wang kertas. Jadi selepas ini apa pula yang kita akan lakukan, cikgu? Okey, tadi kita rasanya kita tak habis lagi terangkan. Kalau tak silap tadi Raikal tak terangkan lagi kan? Raikal tak bercakap lagi kan? Raikal. Okey, kita bagi chance, kita bagi peluang pada Raikal untuk Raikal bercakap. Dah pakai baju jalur gemilang tu. Okey, kita bagi peluang pada Raikal untuk Raikal terangkan apakah duit ataupun wang yang Raikal pegang sekarang ni? Seringgit. Wah, seringgit. Okey, okey, Raikal. Boleh tak terangkan pada cikgu dan Kak Eli? Apa yang Raikal boleh nampak dengan dalam duit seringgit ni? Waalaikumsalam. Okey, warna biru. Okey, lagi. Ada angka satu. Angka satu. Semangat, bagus. Semangat tu, bagus. Lagi. Ada bunga kebangsaan. Bunga apa tu, Raikal? Bunga apa tu? Bunga raya. Wah, bunga raya. Lagi? Ada lagi Raikal nak cakap tak? Bernombor siri. Bernombor siri? Di mana nombor siri tu, Raikal? Belakang. Iya. Okey, lagi? Nombor siri. Kayak dia pusing belakang. Ni. Lagi? Ada gambar wau bulan. Wau bulan. Betul. Okey, lagi? Ada lagi? Tak ada dah? Tak ada dah? Habis dah. Okey. Terima kasih, Ryan. Terima kasih semua. Raikal. Sorry. Ryan lah pula. Tapi betul lah. Ryan pun ada juga. Okey. Terima kasih, Raikal. Terima kasih semua. Baik. Tadi, di awal tadi, kita dah lihat kan video berkaitan dengan wang di Malaysia yang terbaru. Keluaran terbaru kita ni. Ada banyak-banyak. Kak Eli pun ada. Cikgu pun ada. Okey. Baik. Sekarang ni, untuk pengetahuan semua, wang di Malaysia, kita ada dua jenis. Okey. Kita ada duit shilling dan kita ada wang kertas. Wang kertas. Okey. Okey. So, sekarang kita nak lihat dahulu. Takkanlah kita jumpa wang kertas yang ini kan? Sebenarnya, wang kertas ini adalah wang kertas yang terkini. Okey. Kita nak tengok ada tak dulu-dulu. Wang kertas yang dulu-dulu yang kita tak nampak, kita tak pernah jumpa pun. Mari kita tengok sama-sama. Okey. Okey, ini tajuk kita nak belajar berkaitan dengan wang. Kemudian, duit shilling. Ini duit shilling siri yang pertama negara kita. Sebelum kita berjumpa yang kita tengok dalam video tadi. Ada duit shilling seringgit ya, cikgu? Ada, dulu ada. Tapi sekarang dah tak ada. Ini wang duit shilling siri yang kedua. Okey, kemudian itu dia. Ni yang terkini. Terbaru. Yang kita pegang, kita gunakan sekarang. Yang kamu pegang tu. Okey, ni yang terkini. Tapi nampak? Dah tak ada satu sen dah. Dah tak ada satu sen. Dah tak ada seringgit. Kita ada empat jenis sahaja. 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen. Okey, kita dah kenal dengan duit shilling. Kita lihat wang kertas pula. Okey. Duit shilling ni, dia berat. Kalau kita masukkan dalam air, dia boleh tenggelam. Okey, dan satu lagi, duit Malaysia. Kita boleh kenal dan kita boleh lihat wang kertas. Ini wang kertas siri yang pertama. Okey. Siri yang pertama. Cikgu pun tak guna lagi. Tapi saya pun pertama kali tengok ni, cikgu. Ada RM1,000 ya? Ada RM1,000. Okey, kemudian ini wang kertas siri yang kedua. Okay, ada lagi RM1,000. Ada RM500 juga. Sekarang ni RM1,000 dengan RM500 tidak ada. Ini sebelum kita berjumpa dengan wang kertas yang terbaru kita ini. Okey, nampak tu? RM500 dah tak ada dah. RM1,000 pun dah tak ada dah. Okey. Ini yang terkini. RM1,000 tak ada, RM500 tak ada. Tapi RM100 ada. Okey, ini yang terkini. Yang tadi itu yang murid-murid kita terangkan, inilah dia. Okey. Baik, wang kertas ini berbentuk segi empat tepat. Bukan segi empat sama. Segi empat sama nanti bila kita lipat-lipat, dia tak ada yang lebihan-lebihan. Segi empat tepat. Betul lah Zulaika. Zulaika cakap tadi. Okey, kemudian murid-murid kita dah pun melihat setiap
apa perincian dalam duit shilling kita, dalam wang kertas kita. Yang pentingnya mesti ada nombor. Okay. Sebab kalau tak ada nombor, tak ada nilai. Hmm. Jadi kita tak tahu, walaupun berwarna emas, ada dua keping duit shilling berwarna emas. Okay. Kalau tak ada nombor, kita tak tahu nilai dia. Okay. Tak laku nak guna. Okay. Dan tak silap saya, dekat duit shilling tu ada tak tahun juga? Di ada. Dekat, oh, yang baru tak ada cikgu je? Yang baru tak ada. Ada cikgu? Ini 2000. Cuba ada? 2021. Okay, ada? Adalah. Allahuakbar. Oh, jatuh. Ada. 2021 ni yang terbaru lah. Maksudnya yang terbaru, yang terkini. Penghasilan dia baik. Okey. Baik. Sekarang ni, kita dah tahu dah semua duit kita. Ciri-cirinya. Okey, baik. Untuk duit shilling, unit yang digunakan ialah unit sen. Sen. Ya, S-E-N, sen. Sen. Manakala wang kertas, unit yang digunakan ialah ringgit, Malaysia. Ataupun secara ringkasnya kita boleh tulis sebagai R huruf besar, M huruf besar. Sekarang ni, mari kita test, kita cuba pada murid-murid kita, boleh tak tuliskan dalam angka dan perkataan duit 5 sen. Lima sen. Cuba tuliskan, kita nak lihat boleh tak dalam angka. Macam mana nak tulis 5 dalam angka? 5 sen. S-E-N, sen. Kemudian tuliskan dalam perkataan juga. Macam Fatihi tadi, dia pegang 5 sen. Ya. Jadi 5 sen itu yang kita kena tulis dalam perkataan. Dalam perkataan dan dalam angka. Dalam angka juga. Boleh tak? Okay. Dah siap belum? Boleh angkat tangan. Jom. Siapa? Cepat. Dah siap belum? Siapa? Cepat. Okay. Siapa dah siap angkat tangan? Ryan. Rizkil. Ryan dulu. Ryan. Okay, cuba tunjukkan dekat kamera. 5 sen. Atas sikit, Ryan. Itu dia. Betul ke, cikgu? Ya, betul. 5 dalam angka. 5 sen. Kemudian dalam perkataan, D-A-J-A. L-I-L-I-M-A. 5 sen. S-E-N, sen. S-E-N, sen. Yang lain-lain? Hiskil, tadi Hiskil ada angkat tangan juga. Hiskil, tunjukkan Hiskil. Kali nak tengok, sayang. Hiskil. Fatihi. Hiskilnya besar. Besar. Satu kertas. Dalam angka. Bagus. Huruf besar semuanya. Fatihi dah lama angkat tangan tu. Fatihi pula. Terima kasih. Pandai dia. Mana tu? Mana dia, sayang? Tak nampak, terbalik. Kecil-kecil. Belakang sikit boleh. Belakang sikit saya dekat. Okey, pandai. Okey, tadi tu. Raikal. Raikal paling semangat sekali tu. Mana Raikal? Pandainya. Okey. Yang ni siapa? Zulaika. Boleh Zulaika. Zulaika dah siap. Dia nak tutup pen dulu. Okey. 1, 2, 3. Comelnya. Itu 5 sen yang bawah tu kenapa 50 sen Zulaika? Potong puluh. Puluh tu kita buang. 5 sen. Potong je. Cita. Okey, terima kasih. Terima kasih. Baik, Zulaika. Zulaika nak tunjuk tak? Nak tunjuk tak? Okey. Mana Zulaika? Pandai. Okey, terima kasih. Itu baru duit shilling. Cuba kita tengok bagaimana murid-murid kita menulis dalam angka dan perkataan bagi nilai RM10. Itu duit wang kertas. Wang kertas. RM10. RM10. Macam mana? Kak Eli pun tengah fikir. Macam mana tulis RM10 ni? Kalau RM10, unit yang digunakan ialah... Raika dah siap ke? Alah, lajunya. Okey. Cepat. Okey, tengok.
RM 10. Ada RM. Okey, yang dalam perkataan tu RM tu dibuang sebab kita dah nyatakan RM10. Potong-potong je RM tu. Potong je RM tu. Raikan. Okey. His skill. Mana? Mana his skill? Alamak. Hilang. Oh, okey. Itu dalam angka, dalam perkataan. Tada. Wow. RM10. Yang lain. Terima kasih his skill. Raika tadi mana? Raika punya. Dah siap dah? Oh, lah, lajunya. RM10. Okey. Zulaika? Oh, tu dia. Oh. Terima kasih, Raika. Zulaika. RM10. Dalam angka? Ringgi. Ringgi. Kat belakang, sayang. Zulaika, ringgit. T dekat belakang, jangan lupa. Comel. Itulah. Aduh. Okey. Dah. RM10. Ringgi. T tertinggal. Ringgit. Boleh? Okey. Tunjuk dekat Kaili dengan Cikgu Asra. Kataan dalam RM10 dengan angka. Angka okay. Untuk RM10 bagaimana kita nak tuliskan? Dah. Okey, satu. Siapa lagi? Fatihi dululah sementara Zulaika tengah siapkan tu. Fatihi, mana? Mana tas? Orang betul kertas tu. Apa tu? Okey. Tak nampaklah sayang. Okey, 10. Ke depan sikit. Okey. Oh, depan sangat. Okey. RM10. Yang perkataan angka dia? Dalam angka? Angka dia? RM1 sifar. Oh. M tu. M jaga-jaga. M huruf besar. Yang kat situ cikgu nampak M huruf kecil. R huruf besar. M huruf besar. Okey, terima kasih. Fatihi, boleh betulkan. Kita tengok siapa? Muka. Ryan. Ryan ke? Ryan paling semangat. Okey, Zulaika dia dah tunjukkan dah. Zulaika dalam angka dia. RM 1 sifar. RM 10 ataupun RM10. Ryan mana? Terima kasih Zulaika. Terima kasih Zulaika. Mana Ryan? Okey, ni angkat sikit. Okey. Wow, angka. Perkataan. Besarnya. Dalam perkataan? Mana perkataan Ryan? Oh, tu dia. Pandai. Siapa yang belum tadi? Ringgit. Siapa yang belum? Semua dah? Sudah kan? Okay. Raika dah sudah? Semua dah sudah? Ha? Fatih dah betulkan dah, Fatih? Belum. Fatih dah betulkan dah M tu, sayang? Fatih? Dah. Okey, bagus. Okay. Sedih je dengar. Sian. Okey, tak apa. Kejap lagi, kita akan sambung lagi pembelajaran kita tentang wang ringgit, wang kertas dan juga duit shilling. Tentang ciri-ciri dan juga bagaimana nak mengenali kita nak tukarkan juga nilai tersebut. Baik, kita nak rehat seketika sekali lagi cikgu. Okey, boleh. Kita kembali selepas ini dalam Teras Dididik TV KPM. Okey. Jadi KPM Didik TV KPM. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Asra serta murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Okey, kalau tadi kita belajar macam mana nak tulis wang ringgit ataupun wang kertas atau duit shilling dalam angka dan juga perkataan. Tapi sekarang ini kita akan belajar pula bagaimana nak menukar duit shilling dan juga duit kertas. Ya, wang kertas. Betul. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu apa kata murid-murid tentang duit belanja mereka. Jom kita saksikan.
Setiap hari, ayah saya memberikan saya duit belanja RM5. Kawan-kawan, inilah duit belanja yang ayah saya beri. RM1, RM2, RM3, RM4 dan RM5. Ibu saya memberi uang RM50. Ayah saya memberi uang RM1. Jadi saya ada uang RM51. Uang ini saya nak pergi shopping. Kawan-kawan, hari ini saya dapat duit belanja RM1. Mari kita lihat duit yang saya ada. Saya ada 50 sen tambah 20 sen tambah 20 sen tambah 10 sen jadilah RM1. Assalamualaikum, saya Juliana. Saya ada RM2 dan 50 sen. Ah, itu dia adik-adik kita bercerita tentang berapa jumlah atau nilai yang mereka selalu bawa pergi ke sekolah. Dan belanjakan. Dan belanjakan. Macam saya dulu, time sekolah saya, RM3, RM2, kan cikgu? RM1 pun ada zaman itulah sebab nilai dia berbeza, kan? Ya. Yeah. Baik, cikgu. Ya. Yeah. Ini sekarang ni kita nak berkongsi dan belajar dengan murid-murid dalam talian tentang menukar duit syili dan nilai duit wang kertas. Duit syili dan duit kertas. Okey. Baik, sekarang ni katalah cikgu nak beli selofin tape ni, pita pelekat ni. Okey. Harganya 80 sen. Jadi setiap murid boleh tunjukkan pada cikgu dan juga Kak Eli bagaimanakah 80 sen itu. Kamu boleh guna pelbagai jenis duit shilling ni untuk dapatkan nilai 80 sen. Cuma disebabkan duit shilling ni kecil, jadi boleh tak kita buat satu aktiviti, kita nak tekap dan lorekkan duit shilling ni. Kamu kena dapatkan nilai 80 sen. Okay. Kita dah ada lima orang murid dekat sana, kita berdua Eli, maksud kita bertujuh ni, kita nak lihat sama tak duit shilling tu. Okey, dapatkan nilai 80 sen. Okay, jom kita tekak dan kita lorekkan. Dan juga adik-adik di rumah yang sedang menonton pun boleh juga buat aktiviti ni. Ambil je kertas A4 putih kosong dan ambil duit shilling. Letakkan di bahagian belakang kertas. Di belakang kertas. Tapi pastikan duit shilling tu nilainya berada di atas. Letakkan di bahagian belakang kertas. Okay. Duit shilling 50 sen ni berwarna orange kan? Emas kan? Jangan angkat. Kita ambil. Okey ni duit shilling 50 sen. Ini kertas. Okey, sekarang ni kita ambil pensel warna orange. Dan kita tekapkan dia. Okey, jom kita buat. Kat bawah dia? Bawah dia tu. Okey, baik. Jadi, dia baru 50 sen. Nilai 80 sen. 80 sen. Sekarang ni baru 50 sen. Tak cukup lagi 80 sen. So, nak kena tambah berapa lagi agaknya? Terpulanglah pada semua murid dekat luar sana. Nak buat apa sahaja cantuman duit shilling tu, dah pastikan dapatkan nilai 80 sen. Wow, cantiknya. Seronoklah pula kita buat. Kan, cikgu? Dah lama kita tak buat macam ni. Tekap ni, saya seronok benda-benda ni. Kak Eli dah siap dah 20 sen ni. Cikgu dah buat 60 sen dah. Adik-adik dalam talian, siapa yang dah siap boleh angkat tangan. Lajunya. Raika dah siap. Tachi, tunggu. Tachi. Cikgu. Cikgu, murid lagi laju bagi kita, cikgu. Kan? Tachi. Okey. Kita tengok dululah Raikal punya, cikgu. Boleh. Raikal tolong tunjukkan Raikal buat gabungan macam mana tu? Berapa apa nilai tu? Dia? Raikal gunakan duit shilling apa? Raikal guna 20 sen. Lagi? Ada satu sahaja ke 20 sen? Ada empat. Tapi Raika tekapkan duit shilling dekat kertas. Raika tampak
Ah. Je. Patutlah cepat. Kreatif cikgu. Okey. Ah, suka. Pandai mereka. Okey. Lagi-lagi berapa? Siapa lagi? Siapa lagi yang dah siap? Ha. Siapa tu? Fatihi. Fatihi. Okey, Fatihi. Fatihi guna duit apa pula? Okey. Ha, Fatihi, Fatihi tunjukkan. Tak dengar sayang. Fatihi kena on mic dulu boleh? Mana Fatihi? Mana Fatihi? Okey. Okey. Itu Fatihi, cikgu nampak 80 sen sahaja. Tapi yang Fatihi tekap tu tak nampak. Ke kiri sedikit. Ke kiri lagi. Ke kanan. Cikgu pun dah tak betul dah. Ke kiri ke kanan. Okey. Oh. Cepat 80 sen. Baik. Duit apa tu yang Fatihi guna? Duit apa? Duit shilling. Duit shilling betul. Betul. Berapa tak nilai dia sayang? Nilai duit shilling tu? 50 sen dengan 20 sen. Oh. Ada lagi? Tak ada dah? Tak ada. 50 sen, 20 sen, 10 sen. Jadi berapa tu? Semua sekali berapa sen tu? Ah, 60 sen? 80 sen. Ah, pandai. Terima kasih Fatih. Okay, terima kasih Fatih. Ryan. Tadi Ryan. Ryan. Menguap dah. Ryan. Okay, Ryan. Okay. Ryan guna duit shilling apa pula? Mana sayang? Apa tu? Wow. Berapa tu? Okay. Berapa sen tu? Berapa sen yang Ryan guna? 50 sen. Okey, pandai. Ada jadi, lagi? Jadi kis berapa kis tu Ryan? 80 sen. Pandai. His skill. Terima kasih Ryan. His skill. Saya membuat 80 sen menggunakan duit shilling 20 sen. 20 sen. Banyak 4 keping. Okey. Pandai. Zulaika. Okey, terima kasih Hizkil. Pandainya. Okey, terima kasih Hizkil. Zulaika pula. Zulaika. Saya gunakan 50 sen dan 20 sen, 20 sen dan 10 sen. Banyaknya. Berapa sen sama sekali tu? 50 sen. 50 sen. 80 sen. Itu bukan 90 sen ke Zulaika? Berapa tadi? 50 sen. 50 sen. Lagi? 20 sen. 20 sen. Lagi? 20 sen. Oh, 20 sen dua kali? Oh, 20 sen. 20 sen. Okey, lagi? Lagi? 10 sen. 10 sen. Wah. Bukan RM1 ke tu? Dah jadi RM1 dah sayang. Baik. Zulaika. Zulaika buang 20 sen tu. Zulaika buat dua kali 20 sen kan? Potong je. Satu yang keping 20 sen tu Zulaika pangkahkan. Okey. Terima kasih Zulaika. Pandai. Jom okay. Kak Eli kita tengok jawapan kita pula. Terima kasih. Okey. Saya punya cikgu dululah. Okey. Okay. Cikgu gunakan satu duit 50 sen. Okey. Kemudian duit 10 sen. 10 sen. 5 sen. 5 sen. Semua sekali 80 sen. Kak Eli? Okey, Kak Eli pula. Kak Eli tiru ni tadi. Siapa tadi? Fatihi dengan Fatihi dengan Ryan. Kak Eli tiru dia. Kak Eli guna 50 sen, okay. 20 sen okay. Dengan 10 sen. Okey, tapi kan baik Zulaika Hizkil. Hizkil jangan gelak ya. Tengok Kak Eli punya duit tu dulu. Okey, Hizkil, Ryan, Fatihi dengan Raikal. Cuba kita tengok duit Kak Eli. Ada ke duit kala purple, kala warna ungu dengan warna merah jambu? Ya, tengok. Kak Eli, macam mana ni Kak Eli? Ada duit kala purple dan juga kala merah jambu? Oh, itulah. Tapi kan Kak Eli kan, Kak Eli suka warna ungu. Jadi Kak Eli guna warna ungu. Tapi duit shilling bukan warna ungu. Okey. Okey. Barang yang kedua. Tapi cikgu, sebelum kita ke barang yang kedua, kita nak berehat sekali lagi cikgu. Okey, boleh. Saya rasa murid-murid dan talian
dah lenguh-lenguh tangan tu, dia nak meregangkan otot sekejap. Fatihi dah senyum dah tu. Seronok dia. Okey. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini di dalam Teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama dengan Kak Ellie dan juga Cikgu Asra serta murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Okey, kita tadi dah mempelajari tentang mata pelajaran literasi dan numerasi matematik berkaitan dengan wang. Baik, Cikgu, kita dah kenal dah mata wang, kita dah kenal dah jenis-jenisnya. Dan sekarang ini apa yang cikgu nak tunjukkan kepada kami semua? Okey, kalau tadi kita beli pita pelekat kan harga 80 sen kan? Okay. Kali ini cikgu akan cikgu nak beli barang yang besar sedikit. Okey. Okey, kita tahu wang, duit, kita kena simpan dalam tabung. Okey, so sekarang ni cikgu ada sebuah tabung yang sangat cantik. Cumanya harga tabung ni RM18. Okey. RM18. Jadi, cikgu mohon bantuan pada murid-murid yang di rumah tu, Zulaika, Hizkir, Ryan, Raika dan Fatihi, boleh tak tunjukkan pada cikgu gabungan wang kertas untuk membentuk RM18. RM18. Okey. So sekarang ni Kak Ellie dah ada wang kertas. Okay. Jangan guna yang palsu tau, Kak Ellie. Okey, oh, guna yang betul. Sebenar. Baik, baik. Okey. Cikgu pun ada juga. Kak Ellie ada duit belanja lah cikgu bagi. Seronoklah macam ni. So, sekarang ni, mari kita bentukkan gabungan wang kertas ini menjadi RM18. Okey, jadi dah boleh mula daripada sekarang, cikgu? Mula daripada sekarang. Oh, Raikal paling lajin. Raikal dah buat dulu, saya tampal lagi. Mana Acik? Jom. Cikgu buat aku ketuk-ketuk meja ni tau. Tak Acik. Okey, okay, jom. Kita dapatkan RM18. Duit merah tak nak lah, cikgu tak tapi, nak merah. Tapi tu, cikgu, tangan Raikal tak nak turun. Maksudnya dia memang tak sabar, excited nak tunjuk dengan kita, nak share dengan kita, cikgu. Okey, okey. Raikal tunjuklah, Raikal. Raikal cuba tunjukkan pada semua kawan-kawan. Comel lah Raikal ni. Wow. Okay. Boleh tanggal tak tu Raikal? Janganlah tampal terus tau. Boleh tanggalkan tak? Okey, Raikal boleh tunjukkan, ceritakan berapa nilai yang nilai wang kertas yang Raikal dah tampal yang tu. Yang Raikal guna tu. Boleh tak? Saya ada RM10, RM5 dan 3 keping RM1. Wah, pandai. Jadi RM18. Tapi cikgu tak nak kawan lah sebab Raika buat cepat sangat. Cikgu tak buat lagi. Terima kasih. Okey, cikgu punya? Belum buat lagi. Tengok, Fatihi dah masam dah muka. Fatihi nak tunjukkan ke Fatihi. Okey. Come on, Fatihi. Tunjukkan tunjuk Fatihi. Cepat. Fatihi dah buat belum? Okey. Wow, Fatihi. Banyaknya. Okey, belakang sikit sayang. Kak Ellie tak nampak. Belakang sikit. Dekat Fatihi sikit. Letak kertas tu dekat muka Fatihi. Letak dekat tepi Fatihi. Tepi Fatihi. Wow. Tu dia. Berapa tu Fatihi? Ada berapa keping yang berapa jenis duit yang Kak Fatihi guna tu? RM10 tu. RM10. Lagi? Jangan lupa buka mic tau. Fatihi, sayang. Onkan mic. Berapa lagi? Ada RM10 lagi. RM1 tu berapa keping tu? Ada berapa banyak RM1 tu? 8. Wow, 8. Terima kasih.
Fatih. Terima kasih Fatih. Okay. Cikgu punya cikgu? Okey. Saya cikgu tak nak guna RM10 sebab dah ramai dah guna RM10. Lepas tu tak nak warna merah. Okay. Jadi cikgu guna warna hijau dan warna biru. Okey. Ada RM5, 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 RM1, RM1, RM1. RM18 semuanya. Baik. Kak Ellie pun banyak juga pilihan Kak Ellie ni. Kak Ellie pun keliru nak guna mana satu ni. Jadi Kak Ellie paling senanglah. Kak Ellie guna RM10. Kak Ellie tirulah macam Raikal. Sebab Raikal pandai. Dia paling cepat. So Kak Ellie ambil RM10 satu keping. Nampak muka cute lagi Raikal. RM5 satu keping. Dan RM1 tiga keping. Jadi keseluruhannya RM18. Okey, kita tengok murid kita yang lain. Siapa yang dah siap? Rizkil? Rizkil? Rizkil. Rizkil guna duit apa tu? Guna RM10. RM1. Tak aci, semua yang ikut Kak Ellie lah. Tak nak kawan. Kak Ellie yang tiru diorang cikgu. Tak nak kawan. Pandai Rizkil. Terima kasih. Okey, seterusnya Ryan dah eh? Ryan belum? Ryan? Ryan belum? Okey dah. Cepat Ryan. Tunjuk saya. Laju-laju, laju-laju. RM2. Okey. RM2 ada 8. Okey. Kita geng sebab sama colour hijau dan biru. Pandai Ryan. Terima kasih. Terima kasih Ryan. Terakhir. Zulaika. Dah standby dah. Okey, berapa tu Zulaika guna? Tak dengar, tak ada. Zulaika, tolong onkan mic. Okey. Duit RM10. RM10, RM5. Okey. RM1. Tiga keping. Tiga keping. Pandai. Terima semua kasih. Ikut Kak Ellie, tak nak kawan. Okey, cikgu. Yeah. Kita tengok murid-murid kita dah faham dan mengenali dah. Bagaimana nak mengira, menukar nilai mata wang itu. Okay. Dan juga dah bagaimana nak tulis dalam bentuk perkataan dan juga angka. Jadi cikgu mungkin secara keseluruhannya boleh rumuskan tentang pembelajaran kita hari ini cikgu. Okey, baik. Sekarang ni untuk hari ini kita mengenal wang Malaysia. Kita tahu wang Malaysia ada dua jenis. Kita ada duit shilling, kita ada wang kertas. Okay. Kemudian setiap nilai duit shilling tu pun kita dah kenal. 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen. Okay. Begitu juga dengan wang kertas. Kita ada RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100. Okay, kita tahu unit yang digunakan shilling, sen. Okay. Okay, untuk wang kertas, ringgit Malaysia. Dan kita boleh tulis dalam angka, kita boleh tulis dalam perkataan. Lepas tu kita boleh tukarkan. Selain dapatkan satu nilai, kita juga boleh tukarkan beberapa jenis wang kita gabungkan untuk membentuk nilai wang tersebut. Jadi itu dia keseluruhannya hari ini. Hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu untuk ilmu yang dicurahkan hari ini dan juga pembelajaran kita hari ini. Dan juga terima kasih adik-adik dalam talian daripada Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Yang juga sama-sama belajar dan buat aktiviti dengan kita hari ini. Harapnya adik-adik di rumah dapat kongsi ataupun manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah di dalam teras juga dan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai cepat. Waalaikum cikgu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Kak Ellie tak ada. We'll be right back.
KPM.